Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Kamis 1 Desember 2022. Di mana pada Kamis pagi ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat kondisi Jalan Palasari atau Jalan Radio Palasari ya di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang mana kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang lebih kurang 500 meter ini kondisinya sekitar 70% rusak parah ya, permukaan jalannya seperti ini terlihat. Apalagi di saat musim hujan, kondisi ini akan semakin memperparah dengan genangan-genangan airnya ya, yang tentunya ini sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan, dan tentunya ini dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas di kondisi jalan yang rusak seperti ini. Apalagi saat jalanan ini tergenangi oleh air hujan, yang mana tidak bisa terlihat ya kondisi kerusakannya oleh pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang bisa jadi baru-baru melintas di kawasan ini. Karena otomatis kalau yang biasa sudah terbiasa melintas di jalan ini sudah hafal dengan kondisi kerusakan jalan Radio Palasari ini. Namun bagi pengendara yang baru pertama kali melintas di kawasan ini dan jalanan tergenang oleh air hujan, itu bisa membahayakan ya. Karena kerusakannya sudah sangat memprihatinkan. Ya, permukaan jalan ini sudah berlubang cukup dalam ya, seperti ini. Nah, tentunya ini diharapkan kepada pihak terkait untuk bisa sesegera mungkin memperbaiki kondisi jalan yang rusak ini di Jalan Radio Palasari ya, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Nah, kita akan lihat lagi seperti ini kondisi jalannya yang rusak sangat parah. Ini lihat. Oh, jadi permukaan aspalnya sudah tergerus, sudah membuat menjadikan kubangan-kubangan air. Nah, di sini kalau seandainya terkena air hujan ya, ini akan menjadikan kubangan dan tertutup, dan ini tentu dapat membahayakan pengendara bermotor, khususnya pengendara sepeda motor yang baru pertama kali melintas di jalan Radio Palasari ini. Karena bagi mereka atau pengendara bermotor yang sudah terbiasa, sudah hafal dengan kondisi kerusakan di jalan ini. Nah, ini jalan ini lebih kurang panjangnya sekitar 500 meter ya, Jalan Radio Palasari ini. Karena dari ini yang menghubungkan antara jalan terusan Muhammad Toha ya, dan nanti di sini akan tersambung ke komplek Universitas Telkom ya. Dan nanti akan tembus sampai ke Jalan Bojong Soang. Namun tentunya jalan ini buntu ya bagi pengendara roda 4. Karena untuk tembus sampai ke Bojong Soang itu nanti tersambung dengan jalan kecil yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Atau sepeda ya. Nah, jadi seperti ini penampakan Jalan Radio Palasari di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung,
yang mana di sini sebagian besar permukaan jalannya sudah hancur ya. Bagian permukaan aspalnya sudah tergerus hingga membuat kubangan-kubangan seperti ini. Dan tentunya ini dapat menghambat ya, menghambat aktivitas warga yang melintas di ruas jalan ini, terutama pengendara bermotor, pejalan kaki ya. Dan ini tentunya dengan kondisi jalan rusak parah seperti ini bisa membahayakan pengendara yang melintas, karena banyak beberapa titik yang kerusakannya sudah sangat-sangat parah sekali. Jadi ini di jalan Radio Palasari, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Jalan penghubung antara jalan Terusan Muhammad Toha dan jalan Bojong Soang ya. Nah, namun ini di sini bagi pengendara roda 4 ini buntu ya jalannya, dan bisa diteruskan oleh kendaraan roda 2 untuk bisa menyambungkan perjalanan dari Terusan Muhammad Toha, jalan Terusan Muhammad Toha sampai ke jalan Bojong Soang ya. Demikian juga sebaliknya. Dan di sini juga terlihat lalu lintas di ruas jalan ini cukup ramai ya, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, demikian juga para pejalan kaki yang melintas di sini. Oke, demikian Tribuners yang bisa saya informasikan, dan mudah-mudahan ini menjadikan perhatian dan prioritas untuk segera diperbaiki oleh pihak terkait tentunya, agar memberikan kenyamanan kepada masyarakat, kepada para pejalan kaki, kepada para pengendara bermotor untuk melintas di jalan Radio Palasari ini. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.